Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Godong Jati, channel yang akan mencoba mereview suasana pedesaan, destinasi wisata dan lainnya. Ya teman-teman, sekarang saya berada di komplek pemakaman Desa Dawuhan. Desa Dawuhan di Kecamatan Banyumas. Karena Desa Dawuhan itu ada di Kecamatan Kedumpadan juga ada Desa Dawuhan. Kalau di sini adalah Desa Dawuhan juga yang di Kecamatan Banyumas. Desa Dawuhan ini adalah komplek pemakaman Bupati-bupati Banyumas atau pejuang-pejuang lainnya yang sudah meninggal, juga mungkin dengan keluarga-keluarganya. Kita mencoba mereview. Ini di belakang saya juga ada, ya ini komplek pesarean Raden Tumenggung Yuda Negara ke-4 atau Bupati Banyumas tahun 1755 sampai 1780. Kita mencoba jalan ke sana. Ya bisa teman-teman lihat kompleknya cukup luas pemakamannya sini. Juga ada pohon durian. Ini kebetulan sedang ada acara pengajian dari NU, dari Ansor. Ini ada makam keluarga Haji Dajiono Judo Prayitno. Ya teman-teman, di sini ada yang mungkin sebagian sanak keluarganya di luar kota, jadinya ada yang terawat dan ada yang tidak terawat. Tapi di sini juga ada pengelolanya ya teman-teman, pengelola yang dipasrai untuk mengelola atau membersihkan teman ini ya. Ini kalau teman-teman pengen tahu, ini adalah makam dari bapaknya Jenderal Sudirman. Ya Jenderal Besar Sudirman, ini makam keluarganya, mungkin bapak dan saudara-saudaranya di sini. Ini karena saya pernah dipasrai untuk mengelola makam ini, untuk mengecat dan sebagainya. Ini adalah makam dari orang tua dari Jenderal Sudirman. Ya, kita mencoba ke sana, kita ke makamnya Bupati Joko Kaiman ya. Ya kita sudah sampai di komplek pemakaman Bupati pertama Kabupaten Banyumas teman-teman, yaitu makam Bupati Raden Jaka Kahiman ya. Tapi kalau orang-orang Banyumas memanggilnya dengan Joko Kaiman.
Pemakamannya kompleksnya luas, di depan juga ada rumah penduduk, dan cuman untuk masuk ke dalam kita harus melalui akses atau juru kuncinya, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam teman-teman. Tapi nanti akan saya tampilkan visual video-video yang pernah ada sewaktu bupati-bupati yang mau mencalonkan diri, itu biasanya mereka kesini untuk sowan ataupun berdoa. Ya, di sini biasanya rutin itu kalau pas menjelang suran, ya suran itu rutin mereka melakukan menyekar. Ya, ini bisa kita lihat. Ini saya nggak bisa ke dalam dari luar. Dan di sebelahnya itu juga pemakaman umum. Kita lihat dari samping sebelah kiri. Ya, di tanaman-tanaman. Ya, cukup rajin. Dan di sebelah sana tadi adalah parkiran, karena pejabat-pejabat Pemda juga kalau menjelang hari ulang tahun Kabupaten Banyumas, mereka rutin melakukan ziarah di sini. Ya, kiranya itu dulu teman-teman untuk review apa makam bupati pertama Kabupaten Banyumas di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas. Ikuti terus, jangan lupa untuk subscribe channel Godong Jati.